Pasukan Tikus. Wow, tikus yang gendut sekali. Pasti lezat. Mona, jangan Mona. Kau tidak bisa menangkapnya, Mona. Mona, tunggu dulu. Mona, jangan, Mona. Mona, jangan, Mona. Jangan lakukan itu. Mona, hentikan, Mona. Mona. Miau, Bas. Tikus. Bas. Tikus ini terbuat dari besi. Ini bukan tikus, tapi robot. Jika kau saja tidak bisa membedakannya, maka begitu juga dengan Fir. Aku membuat robot tikus yang akan masuk ke rumah Fir pada malam hari dan memotong semua kabel yang berada di dalam tubuhnya. Setelah itu Fir akan lenyap. Dia tidak akan pernah sadar kapan dia akan berakhir. Hah? Tapi di mana tikus-tikus lainnya? Dan bagaimana mereka bisa mengenali Fir, Bos? Pertanyaan yang bagus, Timbaktun. Aku akan beritahu padamu. Aku akan memasukkan data fotomu dalam robot tikus ini. Sekarang, menggunakan ini, dirimu akan masuk ke dalam semua tikus. Yang artinya, dari alat ini, tikus akan mencari sasarannya. Sekarang kita akan bersenang-senang. Bos, mereka berada di belakangku, Bos. Bos, tolong aku. Suruh mereka pergi, Bos. Aku puas. Timbaktun, jangan. Timbaktun, pergi sana, pergi, pergi. Timbaktun, pergi, pergi, pergi. Naluri keledaiku mengatakan bahaya akan datang. Jitu, lihatlah banyak tikus datang. Jitu, Fir, Fir, bangun, lihat tikus, tikus Fir, tolong. Dari mana tikus-tikus ini datang? Jitu, habisi mereka semua. Tidak, Jitu, jangan sakiti mereka. Mereka tikus dan datang ke sini untuk mencari makanan. Usir saja mereka keluar. Kenapa kau takutan gitu? Mereka hanya tikus. Aku takut pada tikus. Fir, terbangun sekarang. Tidak ada gunanya. Aku akan tarik kembali tikus-tikus itu. Jintu, jangan takut ya. Semua tikus sudah pergi sekarang. Kau kan tidak sepertiku, jadi jangan takut ya. Walau aku bukan sepertimu, tetap saja aku masih anak-anak dan aku juga takut. Ada apa, Fir? Suara bising apa itu? Kakek, aku tidak mengerti, Kek. Dari mana tikus banyak itu bisa datang ke sini? Tapi aku sudah mengusir mereka semua. Hai, Fir. Hai, Emily. Kau tahu, kemarin banyak sekali tikus yang datang ke kamarku. Entah tikus itu datang dari mana. Jintu terlihat sangat ketakutan pada tikus itu. Bukannya membantu kami, dia malah naik ke atas meja dan mulai gemetar. Tapi dari mana tikus sebanyak itu datang? Oh,
Apa yang terjadi? Fir, tolong! Tolong, Fir! Jintu, ubahlah dirimu menjadi kucing. Maka tikus itu akan ketakutan dan melarikan diri. Mungkin ini pertama kalinya kucing merasa takut pada tikus dan melarikan diri. Tikus ini datang lagi. Ya ampun, aneh sekali. Ternyata mereka bukan tikus biasa. Mereka robot dan datang untuk menyerang kita. Baju robot gunakan. Baju robot digunakan. Fir, robot anak, sampai kapan kau akan melindungi dirimu? Walaupun tikus tidak bisa terbang, tapi mereka bisa berlari sangat cepat. Ada tikus di belakang robot anak. Tikus macam apa itu? Mereka berlari ke dinding dengan sangat cepat. Kakek, semua tikus ini adalah robot. Terdapat layar kecil di dalam tubuh mereka yang berisikan fotoku dengan tulisan sasaran di dalamnya. Karena inilah mereka mengikutiku. Aku punya ide bagaimana cara menjebak mereka semua. Dengarkan dulu ya. Baiklah, Fir. Bawa mereka semua keluar dari kota. Aku akan siapkan jebakan untuk mereka. Baiklah, Kek. Jebakan yang kau buat sangat bagus. Mad Max sangat marah. Tikus betina, serang! Ternyata masih ada yang tersisa. Kakek, Imli, Culbul, mundur semua. Lenyapkan dia! Fir, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sekarang habislah kau. Apa yang terjadi? Fir! Fir!
memanggil nama aku ya? Fir, kemana semua tikus itu? Tadi aku berada sangat jauh dari sini. Hanya satu yang tersisa. Huh? Lihatlah ke sana. Tikus yang sangat besar. Mereka itu bukan tikus, tapi mereka itu robot. Mereka semua tikus robot. Perbaiki dia dan kirimkan pada Timbaktun. Dia melihat kita dari jauh. Mungkin dia ingin tikus itu. Agdam, bagdam, alam, balam, ikadum, tikadum, dum, dam, dum.